Salam sejahtera. Saya sebagai Menteri Belia dan Sukan Negeri Sabah mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan tahun 2021. Sambutan ini amat bermakna bagi kita semua karena hari yang penuh bersejarah ini membolehkan kita hidup dalam keadaan yang aman, harmoni sehingga kini. Saya berharap agar rakyat dapat mematuhi SOP yang telah ditetapkan bagi memendung penularan wabak COVID-19 di hari yang bermakna ini. Justru marilah kita bersama-sama menghayati dan memeriahkan dengan rumah baharu sambutan Hari Kebangsaan ini serta penuh kegembiraan dan menanamkan semangat mencintai tanah air dalam diri kita. Sekian dan terima kasih.